Oke, ini dia. Yang 2-0. 2 biji. Ini kita tukar 2 biji ya. Bearing. Bearing. Lama punya sudah pecah ni. Lama punya. Sudah pecah. Lama punya. Aku beri ni lama punya. Tak nampak. Oh, dah settle lah. Sekejap ke. Sekejap ke. Cara-cara pasang bearing. Oh, di dalam dia. Belah sana kena ketuk dalam sikit ya. Belah sana di dalam sikit. Serius. Ni orang taiko ah. Taiko. Okey, setul. Okey, setul. Getah okey, getah dia okey kan? Bearing dia jalan. Okey. Betul. Tok tangan sikit. Kita pasang balik. Poket pun habis. Tukarlah, kita bagi licin sikit lagi baru tukar. Alang, so aku nak tukar sekali dia punya hub. Hub belakang ni. Kalau dia dah patah. Ha, so dah ada dah kat rumah. Poket pun dah tajam. Nanti alang-alang tukar sekali dengan ni. Sekali poket nanti kalau datang. Pasang balik. Oh, pucat. Tahu lah okey sikit nak bawa ni. Kalau tidak, aduh. Kalau tidak bawa, tayar dia jadi macam terus. Goyang. Yang aku dah perasan dah, goyang dah lama jugalah. Tapi pagi ni bawa, dia punya goyang tu agak teruk lah. Memang betul lah. Tengok tadi bearing dah pecah. Wah ni memang dah teruk sangat tu. Tukar bearing. Ni panjang ni pemain bagusnya, baiknya ni. Specialist. Yes, specialist. Alright. Betul. Ya, rantai panjang tak boleh potong ayang. Sekali tukar tu. Eh? Sekali tukar? Ya, rantai smoking tu. One set. Rantai benda panjang. Sikit ke sini. Ha, dia motor SJ ni nak masuk. Dia punya apa?
dia punya bush ni agak leceh sikit. Memang betul pun. Aku buka tayar pun memang agak leceh sikit nak masuk dia punya bush. Sebab ada satu tayar dia berat. Lepas tu nak kena bagi balance dia punya apa, dia punya lubang tu. Memang agak susah sikit. Betul sudah cakap. Kalau kau yang tak pandai sangat tu, elok pergi kedai lah. Nak tegak rantai, nak tegak rantai, nak buka beri kan. Okay, kita kereta sekejap. Dia punya motor dia sengit sikit tau. Yeah. Ha, dia sengit sikit. So yang ni you bagi nombor kena habis. Kena habis kan? Ha. Apa try pusing macam okey kereta guys. Kereta. Sebab motor ni dia motor mungkin owner lama tu dah pernah jatuh, bodi dia dah tak apa tegak sangat. So kena setting dia tu kena pergi ke sebelah kiri sikit. Okay, kereta guys, buka bearing. Alright, lagi next video guys. Kereta.